Hai guys, ketemu lagi bersama saya di Iwan Bong TV. Ada Bunda, Ayah, Kak Bunga, Kak Fani, Mas Yudi. Hotel. Kita mau staycation karena tahun baru. Tanggal 31. Juga ini dekor. Oh ini. Bunda saja ini persariannya ibu. Istri tercinta ya, kecil ya. Buat istri tercinta. Selamat datang. Widi, kamar ayam Bunda. Widi. Happy anniversary. Happy wedding anniversary. Terima kasih sayang. Testimoni ayah. Makasih anak-anakku. Bun. Makasih sayang buat anakku Ray, Fanny, Bunga dan Mas Yudi buat surprise-nya. Makasih sayang. Yeay. Tuh. Ini view-nya. Ayo deh. Kepala malah berantakan. Iya deh. Kami pindah. Ya. Sama kan cuma beda dari kuenya. Oke. Kan tadi gue udah nyampe hotel. Jadi gue belum sempat jelasin. Jadi ini vlog tahun baru karena gua sama keluarga nggak bisa kemana-mana juga, jadi kita memilih buat staycation aja gitu, dan kita milih tempatnya di hotel aja, nggak bosen gitu kan, viewnya juga enak gitu, Bundaran HI gitu. Jadi gua staycation di hotel aja gitu. Nah sekarang tadi gua udah nyampe, ada footage-nya juga udah kelihatan kan, tadi gua udah nyampe. Sekarang gua lagi di Grand Indonesia buat beli asupan buat tahun baru, buat malam tahun baru, beli makanan, snack, banyak deh, pokoknya asupan buat nanti malam gitu. Gue nunggu di mobil, Bunda, Kak Bunga sama Kak Fani lagi beli asupannya gitu. Jadi ikutin terus keseruan tahun baru, malam tahun baru gue sama keluarga. Oke, masih di speaking in here. Hai cuy, ini makanan buat stok kita selama setahun udah nyampe. Jadi selama setahun kita stay di sini. Oke. Okay. Sip. Setahun ya. Tuh, makanannya gue udah balik dari GI tadi. Nih beli makanan, beli asupan buat malam tahun baru. Tuh. Merekam. Jadi makan dulu dari siang belum makan. Oke okay guys, sekarang udah jam 11.49. Itu otomatis 11 menit lagi tahun depan kan? Gitu. Tadi sempat karaoke, footage-nya ada, gue ambil karaoke, terus sempat istirahat, udah capek, makan 10 menit sebelum tahun baru gitu. Jadi ikutin countdown-nya. Oke, okay, let's go. Gue di closet by the way nih. Lihat perut gue berisik kan? Selamat tahun baru. Hai, selamat.
baru apa ini sama. Dan ayo tidur. Sukses set. Wah. Woi, sabotase. Selamat tahun baru. Kita sudah berada di tahun yang baru. Semoga tahun baru harapan baru. Iya, semoga sehat selalu. Bunda sehat. Amin. Ayah sehat, Kak Bunga, Kak Fani, Mas Yudi, Bang Reza, Tante Yul, semuanya sehat. Amin. Gitu. Dan aku dapat keponakan. Keponakan biar aku bisa dipanggil Om. Amin. Engkel motor. Terjun loh tadi. Kalian juga boleh komen harapan kalian di kolom komentar. Apa harapan kalian di 2021 gitu. Selamat tahun baru. Happy New Year. Ingat ya guys, jangan lupa nonton dan subscribe. Happy New Year. Happy New Year. Oke guys, selamat pagi. Saya di sini. Kamu di sana? Hari ini sudah hari Jumat tanggal 1 Januari. Jadi ini pagi pertama di yang jelas hari ini gajian. Selamat gajian, selamat tahun baru. Terima kasih. Jadi tadi malam setelah ada footage yang tiba-tiba yang nggak ada perhitungan dulu, nggak ada countdown dulu buat tahun baru, tiba-tiba tahun baru. Nah, setelah itu kita udah istirahat, nggak ada acara lagi. Leha-leha, rebahan. Itu tidur jam berapa tadi? Jam 4. Begadang. Bangun jam 8:30. Gue lagi sarapan. Jadi abis ini kita mau keluar pastinya, mau jalan-jalan, tapi belum tahu kemana, jadi ikutin aja. Hari ini hari terakhir di hidup gua. Hidup gua. Gua minta tolong. Hari ini terakhir nginep di hotel. Kita udah mau pulang. Kita udah mau pulang. Kemarin hari kedua di hotel enggak nge-vlog. Nge-vlog enggak sih kemarin? Enggak ya? Kemarin enggak. Di sini kita ngambil 3 kamar, guys. Kemarin enggak nge-vlog. Di hari kedua di tanggal 1 nggak ngevlog karena kita banyak acara yang seru, jadi nggak sempet ngerekam. Terus kemarin tuh ya di sini aja di hotel nyanyi-nyanyi. Habis itu malamnya keluar bentar jalan-jalan ke Senayan, jalan-jalan aja. Habis itu sekarang tanggal 2 check out gitu. Ini mau foto-foto di jalan itu, jalanan-jalanan itu, ya itulah pokoknya, dipikir jalan bukan di jalan, kalau di jalan ketabrakan gitu. Ya udah ikutin, kita mau keluar dari hotel. Oke, karena di sini terlalu berantakan, kita mau foto-foto keluarga gitu. Ya itulah, di ini terlalu berantakan, kita pindah ke kamar sebelah aja. Ayo let's go. Kau punya mas. Handphone gue mana tadi ya? Handphone gue mana ya? Handphone. Oh iya. Gue nyariin handphone, padahal handphonenya yang kota mau semua. Oh iya, kemarin karena terlalu sibuk dan seru-seruan belum lupa room tour, jadi masuk. Ini pintu masuknya. Ini apa mas? WC, toilet. Toilet di parfum. Ini klosetnya. Ini ruang ganti baju tidur. Di situ aja kali. Ada sebuah konten dari Mas Yudi. Jelasin mas. Jadi ini posisi kotaknya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ambil 3 lidi korek,
jadiin kotaknya 5 kotak. Gimana jelasin dia? Kan ini 7. Bikin jadi 5 kotak tanpa mengurangi ya lidi. Ininya, kayunya. Posisi kotaknya seperti ini. Tapi 5 kotak. Ini pesertanya, guys. Ada Reza Diwai, ada Fanny Evrienda. Selamat berpikir. Emang gue lupa. Ini apaan tuh? Perkiraan. Kalau ada yang tahu bisa. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 3, 4, 5. Coba mas, bila mas, nera mas. Oke, peserta kan lo. Peserta FNF Rende menyerah. Oke, okay, dari 7 kotak. Apa ya? Aku tanya segiti. Bukan juga deh. Segiti. Oke. Okay. Riza DPY, Rodman saya menyerah. Nera mas. Ayo mas. Coba jadi TMR. Apa itu TMR? TMR reward. Lah itu diambil, boleh ya, diambil. Kan, boleh diambil dulu. Cuman kan tanpa mengurangi lidi korek. Dia udah terus tahu tadi. Oh, dia harus dikeluarin dulu tiganya. Jadiin 3 judul film. Apa? Ay, kelupa deh. Ini pakai ini doang. Iya, 3 lidi. 3 lidi. Ini. 3 judul film? Iya, 3 judul film. Ini satu II. Oh, ada emang ada film ini. Ada II. Dua lah kalau enggak 3. A. Apa film apa? Avenger. 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 Enggak ada. Enggak ada. Ini mah ntar dimain-mainin lagi. Enggak, serius nih. Nyerah. Enggak, iya deh nyerah. Nyerah. Maju mundur kena. Dokter antik. Dokter antik. Oke, kita udah mau pulang. Udah mau check out. Nah, sebuah persembahan closingan dari masterpiece Yudi. Sebuah persembahan masterpiece dari Mas Yudi. Tunggu. Musisi mas eh, mas mas musisi mas. Enggak, mas jadi gue udah di jalan lagi. Sekarang mau ke Sentul dari BSD ke Sentul. Jauh dari BSD ke Sentul. Sentul sekarang. Sentul jauh. Jadi kita mau ke Sentul, mau makan siang di Sentul. Tapi ini udah sore. Jadi ikutin terus, kita mau ke Sentul. Oke okay guys, sekarang gue sama semuanya udah nyampe di Sentul. Setelah dari BSD perjalanan jauh 63 km, ya memang ini saya tertidur pulas. Udah sampai di Sentul mau makan-makan. Tempatnya juga lumayan bagus. Jadi makanan kita udah sampai, makanan gue belum. Terkecuali makanan ini. Bang Reza, pilihan ayah, tempat bunda, tuh pilihan ayah. Ini makanan recommended dari ayah. Bunda gimana? Mantap. Oke okay guys, sekarang gue udah nyampe rumah lagi, udah di kamar. Jadi ya kita recap sedikit. Itu aja mungkin liburan akhir tahun dan tahun baru 2020 ke 2021 ya, cuma staycation doang. Daripada di rumah doang kan mending cari suasana baru gitu kan. Jadi gue 2 malam nginep di hotel sama keluarga. Oh ya, terus apa, sekali lagi maaf karena mungkin emang
nggak terlalu banyak footage-nya atau apa, misalnya videonya kurang jelas ceritanya, itu karena gue mau lebih enjoy the moment sama keluarga aja sih gitu. Jadi kalian terima kasih sudah menonton kegiatan saya. Jadi jadi ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Yang mau subscribe silakan, yang mau komen juga, ada ide mungkin konten apa atau apapun, ya silakan, terserah kalian. Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Bye bye. Bonus, gue mau ngeliatin kalau ya begini kegiatan gue kalau misalnya mainin foto. Ini memory card gue, adapter gitu, laptop gue. Ini gue lagi tuh, ini foto-foto, hasil foto-foto selama liburan staycation kemarin tuh lumayan banyak. Ini harus gue pindahin, terus habis gue pindahin semua ini, gue pindah ke Lightroom gitu. Ini siapa namanya? Udah siapa ya? Nah, pindah ke Lightroom. Udah deh gue edit. Nah, ini yang udah gue posting di Instagram kalau kalian lihat gitu. Itu foto-fotonya tuh. Ya udah, itu aja sih bonusnya. Mau liatin kalau gue kerja gimana. Oke, dadah.